Hai semua, assalamualaikum. Nama saya Peter Barudin dan saya adalah founder untuk Arleta Tax Nomorhan. Arleta Tax Nomorhan mempunyai sistem yang dipanggil Arleta Kit, di mana Arleta Kit boleh menghidupkan muka yang bercetak menggunakan teknologi augmented reality. Apa bezanya Arleta Kit dengan sistem augmented reality yang lain? Arleta Kit mempunyai satu sistem drag and drop, iaitu tarik dan letak, sehinggakan semua orang boleh membuat augmented reality mereka sendiri tanpa ilmu coding. Dengan kebolehan Arleta Kit ini, ia akan memberi impak yang positif kepada industri-industri di Malaysia ini. Antaranya, industri pendidikan. Dengan penggunaan teknik pelajaran STEM pada hari ini, guru-guru boleh menggunakan Arleta Kit sebagai salah satu alat pembantu pembelajaran pada pelajar-pelajar mereka. Nombor 2, syarikat-syarikat SME di Malaysia boleh menggunakan augmented reality dalam aktiviti pemasaran mereka. Dengan suasana COVID hari ini, penggunaan augmented reality akan enhance their existing marketing tool. Dan yang paling penting, industri pencetakan turut juga akan mendapat impak yang sangat positif kerana dengan penggunaan Arleta Kit yang mudah untuk menghasilkan augmented reality, ia akan membolehkan industri pencetakan ini menghidupkan pencetakan pelanggan-pelanggan mereka. Dan bagaimana kami akan lakukannya adalah dengan menggunakan sistem Arleta Kit kami ini. Penggunaan Arleta Kit ini sangat mudah. Okey, pengguna hanya perlu drag and drop apakah bahan yang mereka ingin jadikan sebagai augmented reality, dan setelah mereka susun apa yang mereka mahukan, dan mereka hanya perlu tekan button publish, dan boom, mereka sedia untuk mengubah dunia menggunakan augmented reality. Diharap dengan penjelasan ini, kami diberi peluang untuk membuat demonstrasi kepada pihak tuan-puan bagaimana Arleta Kit boleh membantu negara kita ke arah revolusi industri 4.0. Okay, sekian, nama saya Fitri Bahrudin dan explore the new world with Arleta.